masuk ke percobaan, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu ikan nila. Ikan nila adalah ikan dari kelas Osteocytes dan dari famili Cichlidae dengan nama Latin Oreochromis niloticus. Kemudian apa saja sih yang akan kita ukur di sini? Yang akan diukur adalah panjang dari ujung moncong mulut sampai dengan bagian sirip paling belakang, disebut dengan total length. Kemudian jarak antara mata, bagian belakang mata sampai dengan insang kedua, disebut dengan post orbital length. Kemudian jarak antara ujung moncong mulut sampai dengan bagian tulang belakang terakhir, tidak termasuk sirip, disebut dengan standard length. Kemudian kita juga mengukur panjang mulut atau panjang moncong, disebut dengan snout length. Yang terakhir, kita akan mengukur bagian dorsal sampai bagian ventral tubuh ikan, atau lebih mudahnya bagian atas tubuh sampai dengan bagian bawah tubuh ikan. Ini disebut dengan body depth. Jadi yang akan diukur, saya ulangi, ada snout length, ada post orbital length, ada body depth, ada standard length, ada total length. Perkenalkan, nama saya Axel Julian Stanto dari kelas 12 MIPA dari SMA Katolik Sentul 1 Surabaya. Selamat pagi, bersama saya Lawrence Yusdev Alianto dari SMAK Sindui 1. Pada hari ini saya akan melakukan pengukuran dan saya akan melakukan 5 jenis pengukuran. Pengukuran pertama, total length. Total length dimulai dengan menandakan titik paling depan pada ikan. Bentar. Dimulai dari sini. Pada ujung mulut. Lalu, titik kedua, paling belakang, sirip ekor. Saya tandai. Oke. Ambil benang, saya lakukan pengukuran ujung benang,
di depan, titik belakang. Oke, ukuran utama selesai. Total length of the fish. Pengukuran kedua. Dari ujung mulut lagi sampai ke permulaan titik paling belakang ekor. Jarum tertanam, ambil benang, lakukan pengukuran. Benang saya regangkan. Titik pertama, titik kedua, ujung-ujung, ambil, potong. Titik kedua, pengukuran kedua selesai. Pengukuran ketiga, snout. Snout dimulai dari ujung paling mulut sampai ke titik paling belakang pembukaan mulut. Saya tusukan, sebentar. Jarum saya pasang lagi. Oke. Seperti yang terlihat sini, saya ambil benang. Ujung benang, saya benang luruskan. Oke, selesai. Pengukuran ketiga, snout, selesai. Benang saya simpan. Pengukuran keempat adalah pos orbital. Dimulai dari bagian paling belakang mata, tandai tusuk. Oke. Dengan pemukaan paling belakang sirip insang ikan saya tusuk. Oke. Jarum tertanam. Jarum apa? Benang depan, benang belakang. Oke, sudah. Ukuran keempat selesai. Benang disimpan. Ukuran kelima. Yang terakhir adalah pengukuran kelima. Pengukuran lima dimulai dengan menandakan titik teratas dari ikan, lalu titik bawah dari ikan, mengambil sebuah benang untuk mengukurnya, ujung benang, titik satu, titik dua, tandai, potong. Oke, ini adalah panjangnya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gregorius Wilamto Wiratama dari SMA Katolik Sinulis 1 Surabaya. Saya akan melakukan praktikum bersama kelompok saya mengukur ikan nila, berikut ikan nilanya, dan juga pengaris untuk mengukur. Ada gunting, motong benang wol, ini benang wolnya, saya ukur 1 meter dulu. Kemudian, oh ya, sudah putus. Jadi kita mulai pengukuran ikan nilanya. Pertama dari ujung mulut sampai ujung bagian paling belakang sirip ekor. Itu disebut total length. Nah, kemudian pengukuran dari ujung moncong mulut sampai dengan tulang belakang terakhirnya. Ini standard length. Tidak termasuk sirip ini. Pengukuran selanjutnya bagian post orbital length dari mata sampai insangnya sesuai tadi ya. Nah, saya ambil. Kemudian body depth-nya atau tinggi ikannya. Dari ventral sampai dorsal. Lanjutnya adalah snout length. Mulutnya ya ini.